Ya oke bro, kembali lagi bersama saya Pendi Cendol tentunya. Ya ya ya. Ya oke bro, di video kali ini, oh saya lupa ucap salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya tidak mengutik Versa. Sekarang saya mengutik Grand ya. Rencana di video kali ini saya mau ganti holder Astra Grand yang original, imitasi Astra Grand, mau saya ganti dengan holder baru bro. Ya ini diganti karena sudah rusak dan sama yang punya dibelikan holder Vixen bro. Nah ini holder Vixen yang murah ya, KW Super, dan harga 30.000 untuk mereknya Mitsuba atau apa itu saya lupa. Nanti kita pasang di Astra Grand dan tentunya perlu melaksanakan penyesuaian dikarenakan warna kabel juga beda, jadi kita nanti sesuaikan. Nah pada holder Vixen ini nanti kita ada kabel yang tidak digunakan bolo, nanti kita bisa buang ya. Ya ini yaitu kabel yang dapat ke soket kopling pada Vixen ya. Di Astra Grand kan belum ada ya, jadi nanti kita buang saja. Oke, selanjutnya mari kita pasang dahulu untuk warna kabel nanti nyambung kemana, nanti saya kasih tahu untuk penyesuaiannya. Di holder ini juga dilengkapi dengan soket langsung bolo ya. Oke, mungkin itu saja, mari kita pasang bolo. Oke. Ya oke bro, kurang lebih penampakannya seperti ini ya setelah terpasang. Ini agak geter-geter sedikit ya karena tidak distabilkan, mohon maaf. Untuk kurang lebih pemasangannya seperti ini. Nanti kita perlu penyewakan bodi bro karena pasti mentok ya. Nah, mentok, jadi kita perlu penyesuaian lagi bodinya. Untuk tombol berfungsi dengan baik. Nah ini untuk kabelnya terlalu panjang ya, jadi saya ikat menggunakan kabel tis atau tali rek. Dan ini kabel yang dapat soket kopling ya, tak lepas kita tarik aja itu, lepas soketnya. Untuk penyambungannya kabelnya seperti ini ya, nanti tak jelaskan satu per satu. Oke ya oke bolo, untuk penyambungannya kurang lebih seperti ini ya. Untuk warna ungu yaitu sen kiri dari holder, kita dapat warna oranye pada Honda ya, yaitu sen kiri juga. Yang selanjutnya yaitu biru, hijau tua sen kanan, kita dapat warna biru muda pada Honda. Kemudian coklat strip putih ya, positive flasher, kita dapat warna abu-abu pada Honda. Kemudian warna pink ya untuk klakson, kita dapat warna hijau muda. Kemudian untuk soket ya, kita perlu penyesuaian. Yang sebelumnya adalah bawaan holder H4, kita rubah ke H6. Untuk soket H4 sendiri kita bisa potong. Potong aja ya, panggalo saman. Oke, kita bisa potong. Nah, untuk penyambungan kabel kita perlu penyesuaian juga, yaitu tiga kabel sama. Ya, untuk warna kuning ya, untuk warna kuning yaitu lampu dim atau lampu jauh, kita dapat biru tua pada soket H6. Kemudian hijau kita dapat warna kabel warna putih, lampu dekat dan ground menyesuaikan, dapat body atau apa juga bisa. Nah untuk soket H4 bawaan holder kan kabel kuning yaitu lampu jauh ada dua ya, yang satu yaitu ke indikator lampu jauh pada speedo. Nah di sini saya buat sendiri ya, saya buat sendiri dengan jumper, sorry kameranya agak bermasalah. Di sini saya jumper dari kabel biru tua, tak jumper kemudian melalui soket. Nah kemudian melalui soket ya, kemudian soket kita pasang ke indikator lampu jauh. Nah selanjutnya itu saklar lampu yaitu biru tua pada holder. Nah biru tua pada holder kita dapat warna kuning pada lampu ya, positif lampu. Kemudian coklat untuk senja ya, coklat untuk senja kita dapetin coklat juga pada Honda, kita warna coklat. Saya ambil dari soket holder kanan ya.
ini tak putus kemudian tak pindahin ke kiri semua, jadi yang kanan itu tidak berfungsi sama sekali. Oke pon, ya kurang lebih seperti itu untuk penyambungannya, tak sepilkan untuk penyuaikannya. Oke. Nah, oke bolo, kurang lebih pemasangan setelah jadi seperti ini ya. Untuk penyuakan bodi kita perlu cuak-cuak sana sini agar lebih presisi tentunya ya. Ya, untuk lampu dem berfungsi dengan baik, penyuakan batok depan itu batok Mitashi Astrea kita cuak agar tidak mentok, jadi tetap berfungsi. Yuk kita tes. Kau bagi lampu. Lampu biasa ya. Si, Beleni, saklar. Oh, yo. Kota. Si, kota. Oke. Okay. Lampu. Lampu. Jauh dekat ya, bos. Lampu. Jauh. Si. Yo. Dekat. Jauh. Dekat. Terus, nganu. Pat ini lampu nih. Dim yuk dim. Yuk yuk. Rating. Sing kanan. Klakson klakson. Pedi mantep bol. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap stay di channel ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.